teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Jadi dong. Aha, kalian mau masak buat buka puasa ya? Beta bantuin boleh? Boleh dong, Feb. Kalian mau masak apa? Rencananya sih pengen bikin sayur yang seger-seger gitu, Feb. Sayur bening, goreng tempe, bikin sambal. Weh, cocok tuh. Terus kalau udah buka di rumah Mona, besok gantian di rumahku. Beta bantuin juga ya, Diva. Oke, Feb. Setelah bantuin, habis itu makan bareng deh. Duh, pasti seru banget. Nanti aku ke rumahmu setelah asar ya, Mon. Beta juga. Beta potong bayamnya ya. Aku dan Pumbus kupas wortel. Terus Mona yang jago masak biar urusin bumbunya. Serahkan semua sama Mona. Oh ya, selain goreng tempe, aku juga mau bikin bakwan jagung. Wah, pasti enak banget tuh. Beta sudah selesai. Nah, setelah ini kamu cuci ya, Feb. Nih, sekalian sama wortel, jagung, dan daun bawang ini. Beres, Mon. Oh, siap. Nah, adonan bakwannya udah jadi, Feb. Jagung dan daun bawangnya bawa sini ya. Oke, Chef Mona. Hayo, Febi. Masa aku dibilang chef sih? Jadi malu aku. Udah pantas, Komon. Benar kan, Pus? Betul, Diva. Tapi sepertinya ada yang kurang. Apa, Pus? Kurang tapi chefnya. Nah, udah pantas kan, Pus? Semua bahan udah siap. Sekarang tinggal masaknya. Diva dan Feby, tugas kalian menggoreng bakwan dan tempe. Aku masak sayur beningnya ya. Terus aku ngapain, Mon? Oh iya, kamu siapin bahan untuk bikin sambel. Nanti aku yang ulek. Oke, Pus? Oh, siap. Beta yang cemplungin, kamu nanti yang balik ya. Awas, hati-hati, Feb. Minyaknya panas. Jangan dilempar dong, cantik. Nanti muncrat. Semua udah masuk. Tinggal rasanya kayak apa nih. Aku cicipin dulu, ah. Kurang garam dikit kayaknya. Cicipinnya kurang kerasa. Coba pakai mangkuk aja deh. Kalau mangkuknya segini, pasti lebih kerasa. Diva, bikin aku kaget aja. Ada apa? Tempenya gosong. Itu kok kamu makan? Ini kan belum buka puasa. Astagfirullah, aku lupa. Aduh, gimana ini? Tadinya kan aku mau ngicip aja. Soalnya pengen tahu rasanya udah pas apa belum. Harusnya kamu suruh Beta untuk icip. Beta kan gak puasa, Mon. Oh iya, kenapa gak kepikiran ya? Namanya juga lupa. Ya udah, kalau lupa gak apa-apa, Mon. Lanjutkan puasanya. Iya, lupa sih lupa. Tapi kok habis semangkuk gitu ya icipnya? Pupus, jangan gitu dong. Aku kan jadi malu. Ya udah, ini sambalnya bagaimana? Bentar, Pus. Aku matiin kompor dulu. Kayaknya udah cukup nih, Pus. Jangan pedes-pedes biar nggak sakit perut. Aku ulek sekarang ya. Halus banget kamu, Mon. Kayak orang jualan rujak cingur. Masa sih, Pus? Nah, sambalnya udah jadi. Coba aku icipi dulu. Mona, masa kamu
semua sudah siap nih. 5 menit lagi kita buka puasa. Tapi kok Beta merasa ada yang kurang ya? Aku juga. Kurang banyak? Bukan, ini sih sudah banyak, Mon. Hah? Ya ampun, Mon. Kita belum masak nasi. Walah, gimana ini? Gak ada waktu buat masak lagi. Aku pulang dulu aja ya, mau ambil nasi. Sekalian Magikomnya bawa ke sini ya. Iya, Pus. Ah, benar-benar buka puasa yang sangat heboh. Tapi paling enggak kita masak sendiri, Mona. Iya, Feb. Untung ingat kalau kurang nasi. Allahu Akbar. Halo, teman-teman. Subscribe tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya.